Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sahabat dermawan sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk kita berada di hari-hari kita di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu-waktu kita yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu wa alaihi wa wasallam. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-12 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis ats thani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Hadithun Hasan Rawahu Turmudi Wa Ghairuhu Hakadha Hadith ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita Yang artinya min islamil mar'i daripada tanda baiknya islam seseorang tanda kebaikan islam pada diri seseorang yaitu orang tersebut senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuknya dia Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Turmudi di dalam kitabnya Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan pesan untuk kita agar senantiasa kita menjaga segala perbuatan kita, ucapan kita, kita timbang apakah yang akan kita lakukan ini ada manfaatnya atau tidak. Yang pasti, manfaat ini yang dimaksudkan adalah manfaat untuk kita di akhirat, bukan hanya di dunia. Begitu juga ucapan, ketika kita ingin berbicara, sekiranya pembicaraan kita ini ada, tidak kembali manfaatnya untuk kita nanti di akhirat. Atau justru perbuatan kita, atau malah uh, perkataan kita, ucapan kita akan menjadikan kita semakin dekat dengan api neraka. Wal oleh sebab itu, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbuat, berpikir terlebih dahulu sebelum kita berucap, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di saat berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Dan di antara sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang banyak diam, tidak terlalu banyak berbicara. Namun kalau beliau berbicara, semua pembicaraan beliau memberikan manfaat kepada orang-orang yang mendengarnya. Begitu juga uh, akhlak yang diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As Siddiq daripada akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As Siddiq, beliau setiap hari meletakkan satu buah batu ke dalam mulut beliau Dan beliau letakkan saja di dalam mulut beliau tersebut Fungsinya apa ketika ditanya Kenapa engkau meletakkan batu dalam mulutmu wahai Abu Bakar Beliau mengatakan Supaya aku bisa memiliki jeda waktu Kalau ada orang berbicara denganku dan aku harus menjawab pembicaraan tersebut Atau kalau aku ingin berbicara ada jeda dalam mulutku ini untuk sempat aku berpikir, apakah ucapan yang akan aku ucapkan ini punya manfaat atau tidak? Atau justru malah ucapan ini tidak ada manfaatnya. Sehingga kalau aku merasa ada manfaatnya, aku akan keluarkan batu tersebut dari mulutku dan aku akan berbicara. Tapi kalau sekiranya tidak ada manfaat, masih ada sisa atau jeda waktu untuk aku membiarkan uh, batu tersebut dan aku tidak berbicara. Apa hal apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu. Sebahagian salaf kita mengatakan Man alima mahu min amalihi Galla mahu illa ya Orang yang sadar bahwasanya ucapannya itu termasuk daripada bahagian amalnya. Ya, kita tidak kita tidak menganggap amal itu hanya sekedar sholat saja, ya puasa saja, atau zakat saja, atau haji saja tidak. Ya, ucapan kita merupakan amal baik yang kita ucapkan menjadi amal baik untuk kita jadi tabungan sendiri untuk kita nanti di akhirat. Buruk yang kita ucapkan, ya akan menjadi tabungan juga nanti ketika di akhirat. Namun tabungan yang akan menyusahkan kita ketika kita berada di hari akhirat. Oleh sebab itu orang yang mengerti, orang yang betul-betul mengetahui, orang yang betul-betul uh, merasa bahwasanya ucapannya sekalipun itu merupakan amal daripada Uh, kehidupannya di dunia untuk nanti di akhirat diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan menyia-nyiakan ucapannya kecuali ucapan tersebut adalah ucapan yang mendatangkan manfaat untuknya terlebih-lebih nanti di akhirat. Begitu juga Sayyidina Hasan al basri beliau pernah mengatakan, "Adrakna qauman." Kami pernah mendapati satu kaum. Padahal Sayyidina Hasan al basri ini adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Adrakna qauman." Kami mendapati satu kaum. wa ala sa'atihim asfaq minkum ala dana nirkum wa darahiikum mereka kaum-kaum tersebut adalah orang yang sangat menjaga waktu mereka ya sangat menghargai waktu mereka lebih daripada kalian menjaga harta-harta kalian mereka menjaga waktu mereka lebih mereka jaga seperti mana kalian menjaga harta-harta kalian Lalu beliau mengatakan Sebagaimana di antara kalian Kata Hasan al-Basri Yang tidak suka apabila harta kalian itu dikeluarkan ya, Kecuali membawa manfaat yang balik lagi untuk pada diri kalian Maka saya mendapati kaum yang mana mereka Tidak mau ya, berbicara atau berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang sekiranya tidak ada manfaatnya untuk diri mereka. Oleh sebab itu, dikatakan juga oleh ulama bahwasanya nanti setiap ucapan kita ucapan ya. apapun yang kita ucapkan ketika kita berada di dunia kita, kita ketika kita masih berada hidup di atas dunia itu nanti di akhirat akan diminta persoalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala minimal lima soal setiap ucapan satu persatu akan ditanya oleh Allah ketika kamu mengucapkan ini akan ada lima pertanyaan lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala akan satu ucapan yang kita ucapkan ketika kita di dunia. Ya. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah akan bertanya kepada kita lima kultak, bimaya anik? Apa? Kenapa engkau mengatakan kalimat itu? Ucapan itu kenapa engkau katakan? Apakah ada manfaatnya untukmu? Nanti kita jawab. Setelah kita menjawab, Allah akan bertanya lagi hal nafa'ataka idh qultaha hal nafa'atka idh qultaha apakah bermanfaat untukmu kalau kamu katakan ucapan itu kalimat itu Allah tanya lagi hal darratka law lam takulha apakah akan menjadikan mudarat untukmu kalau kamu enggak ucapkan ditanya lagi oleh Allah hal sakatta farabih tasalamah min akibatiha apakah kalau kamu memilih diam ya. Sekiranya kalimat ini kamu tak ucapkan Kamu pilih diam Apakah lebih menyelamatkan dirimu dibandingkan kamu harus mengucapkannya? Lalu pertanyaan Allah yang kelima Hal ja'al naha Apakah kalimat yang kamu ucapkan? Kalau diganti dengan kamu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar al salihat Itu lebih baik zikir tersebut Atau ucapan kamu, kalimat yang kamu ucapkan maka pertanyaan-pertanyaan setiap kalimat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap ucapan kita ketika kita berada di dunia. Oleh sebab itu hadirin. Di antara ulama banyak mengatakan kami sering sekali menyesal ketika kami berbicara, tapi tak sekalipun kami menyesal ketika kami memilih sikap untuk berdiam. Ini merupakan teguran untuk kita semua atau peringatan untuk kita semua di mana pada saat ini kita tak lagi punya penghalang, tak lagi punya rem yang memberhentikan mulut kita ini mau berbicara apapun yang kita sukai. Orang-orang yang berakal maka dia senantiasa akan menimbang ucapannya itu adalah manfaat atau tidak. Kalau dia bermanfaat maka dia akan ucapkan. Kalau ucapan itu tak manfaat dia akan tinggalkan. Begitu juga termasuk daripada ucapan adalah ketika kita menuliskan sesuatu baik di status sosial media kita Facebook kah, Instagram kah atau sosial media yang lain kita menulis sesuatu apakah sesuatu yang kita tulis itu ada manfaatnya atau tidak kalau sekiranya tidak ada manfaat bukankah itu akan menjadi hisap nanti di yaumil kiamah semakin banyak kita berbicara apalagi yang tak ada manfaatnya semakin banyak pertanyaan Allah Ya, tentang lima hal tadi yang Allah tanyakan bagaimana nanti yang seharusnya mungkin kita kalau nggak banyak berbicara bisa cepat masuk ke dalam surga akan tetapi banyak hisab yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sehingga menunda waktu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Malik ibn Dinar beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita qasawatan fil qal, kalau kamu melihat pada dirimu kerasnya hatimu, ya, fi qalbik, fi dan kamu merasa tubuhmu lemah untuk beribadah wa hirmanan dan kamu merasa rezekimu sulit tidak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'lam kata sayyidina dinar annaka ketahuilah itu sebab karena kamu telah berucap atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dulu ketika ada satu peperangan Saidina Anas bin Malik pernah bercerita ada di antara salah seorang yang ikut berperang kepada Nabi bersama Nabi Muhammad uh, gugur di dalam peperangan tersebut anaknya masih muda ketika itu setelah selesai berperang ibu daripada pemuda ini mencari di mana anaknya apakah selamat atau tidak ternyata ketika didapati anaknya itu sudah dalam keadaan syahid atau sudah dalam keadaan meninggal di dalam peperangan tewas Diambillah tubuh si anak Diletakkan di pahanya Ibundanya Ibunya sambil menangis mengatakan Beruntung engkau nak, beruntung engkau nak Engkau sudah jadi syahid Fisabilillah, engkau sudah menjadi syahid Syahid di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hangianlah kabil jannah Beruntung kamu sebentar lagi kamu masuk surga Terdengar ketika itu Ucapan ibunda ini Kepada anaknya, didengar oleh Nabi Muhammad Yang tak jauh berada di sekitar Tempat tersebut ketika didengar oleh Rasulullah seakan-akan ibundanya memastikan bahwasanya anaknya ini pasti masuk surga karena meninggal syahid fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, "Wa yudrik?" Ibu tahu apa? Kenapa kamu bisa memastikan betul bahwasanya anakmu ini ahli surga? La'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhul ya'ni. Bisa saja anakmu ini ya, orang yang suka berbicara yang enggak manfaat. Dan bisa saja anakmu ini suka diam padahal kalau dia berbicara itu manfaat. Sudah syahid fisabilillah, mati berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, harapan semua orang syahid adalah masuk dalam surga, tapi lihat teguran daripada Nabi. Ini sebenarnya misal contoh daripada Rasulullah sallallahu untuk kita ya. Ucapan yang kita anggap sepele sekalipun ya, Kalau itu tidak ada manfaatnya Sekelas orang yang mati syahid Fisabilillah pun akan terancam Untuk bisa menjadi syahid Fisabilillah Masuk so, ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah lagi kita yang terlalu banyak Berbicara tak manfaat Kita tulis hal-hal yang tidak manfaat Dan uh, Kita mati Belum tentu mati dalam keadaan syahid Fisabilillah Bisa saja matinya kita dalam keadaan Na'udzubillah min dalik Allahu'alam Ya, yeah maksiatkah atau dalam hal-hal yang lain ya, yang tidak ada jaminannya sama sekali kita akan masuk ke dalam surga ya. ini merupakan teguran dan teguran daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wa Alaihi Wasallam ala wa wa oleh sebab itu Sayyidina Abu Ubaidah ibn Anil Sayyidina Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan min alamati radillahi 'anil 'abdi ayaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni salah satu tanda bahwasanya Allah tak lagi peduli Allah berpaling daripada seorang hamba adalah kalau hamba tersebut menyibukkan dirinya kepada sesuatu hal yang tidak bermanfaat usia kita tidak panjang diberikan oleh Allah kita tidak seperti nabi-nabi atau umat-umat nabi terdahulu yang usia mereka panjang usia yang singkat manfaatkan untuk yang bermanfaat Nabi SAW menerangkan kepada kita ya di antara bagusnya Islam seseorang kalau kita menganggap diri kita ini adalah seorang muslim apakah cukup kita mengucapkan dua kalimat syahadat tidak apakah cukup dengan kita salat puasa dan lain-lain tidak akan tetapi untuk lebih bagus lagi Islam kita senantiasa kita menimbang perbuatan kita ucapan kita apakah ada manfaatnya atau tidak terlebih kita berada di bulan suci Ramadan yang mana kita diperintahkan untuk lebih menjaga ucapan kita. Ya, kalau sekiranya tidak ada manfaatnya, tak usah diucapkan. Kalau sekiranya tidak ada manfaat yang balik untuk kita, lebih baik kita diam. Bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar kita menahan lapar, menahan nafsu kita untuk makan, tetapi yang lebih penting adalah menahan nafsu mulut kita untuk berbicara. Menahan nafsu mata kita untuk memandang. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah Kita semua menjadi orang-orang Yang bisa menimbang Segala perbuatan kita Segala ucapan kita Itu ada nilainya, manfaatnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita nanti berada di akhirat ya, Termasuk daripada orang-orang yang baik Islamnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal 'Alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.